Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku, Gita Rahma Laila. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau unboxing dan review ring light. Jadi paketnya baru datang setelah sekitar 3 harian aku nunggu. Dan sekarang aku mau unboxing paketnya. Kita langsung aja buka paketnya. Oh ya guys, aku akan cantumin nama tokonya. Jadi aku beli di toko ini, aku beli di Shopee, di toko Midio. Ini, kalian bisa cek langsung kalau kalian pengen beli. Terus harganya itu sekitar ini, 198.000. Nah, packagingnya itu kayak gini. Ini ada dus. Terus di dalam dusnya itu baru deh ada tas Midio yang di dalamnya ada ring light-nya. Mari kita buka. Nah, ini dia si ring light-nya dan di dalamnya kita lihat ada apa aja. Ini udah jelas, dia udah terhubung sama tombol powernya. Dan ini ada holder, ini untuk nyimpan HP. Ya, ini elastis ya, jadi bisa digerak-gerakin dan diatur sendiri. Dan ini adalah headnya. Alhamdulillah, untuk ring light-nya aman, nggak ada cacat sedikit pun. Selanjutnya, aku mau simpan dulu ring light-nya dan aku mau unboxing tripod-nya. Ini tuh udah sepaket ya, ring light sama tripod-nya itu udah sepaket di harga Rp198.000. Sama di sini juga ada tasnya, kita dapat tas di tripod-nya juga. Mari kita buka. Dan ya, mulus, nggak ada cacat, aman-aman. Mari kita pasang. Nah, di sini aku mau pasang ring light-nya. Beginilah cara masangnya, tinggal dimasuk-masukin aja karena udah ada bagian-bagiannya gitu. Jadi kita tinggal putar-putar tempelin gitu, udah ada baut-bautnya gitu. Nah, ini untuk handphone ya. Tinggal cocok-cocokin masukin aja. Nah, ini tingginya ya. Dia tingginya dari itu yang tadi yang paling pendek, terus ini yang sedangnya. Dan ini yang paling tingginya. Oke, sekarang ring light-nya udah aku pasang dan aku mau pencet tombol-tombolnya. Ya, maksudnya mau coba nyalain ring light-nya. Hasilnya kayak gini ya. Ada tombol power-nya. Ini jadi bisa dicoba aku kurangin. Oh ya. Ini paling rendah. Ya, ini cahayanya paling rendah. Ini mata aku udah ada ringnya. Nora. Oke, ini cahaya yang paling rendah. Terus aku mau terangin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini paling terangnya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Kita terang lagi ya, ini yang paling rendahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Kita switch lagi. Oh, ini yang warm ya? Oh, yang tadi berarti yang perpaduan itu. Enggak, yang kedua kan tungsten. Yang pertama apa? Baca. Ini yang warm. Ini yang tengah-tengah ya? Ini yang itunya. Bukan cold, bukan. No. Kita bikin cerah-cerahan. Coba lihat dulu guys. Many minutes later. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백. 여기 아쿠 바겐 tengah-tengah yang warna ini karena lampu di kamar aku itu warnanya sama kayak ini. Jadi kata suami aku kalau misalnya mau pakai ring light itu samain warna lampunya sama lampu yang aku pakai di kamar, lampu bohlamnya.
Gimana menurut kalian? Recommended atau enggak? Menurutku sih recommended. Jadi ini tuh cocok banget untuk pemula dengan harga yang murah di under 200.000 tapi dapat kualitas yang cukup oke. Nah, gini nih jadinya kalau aku pakai ring light. Jadi di mata aku itu ada kayak ada cincin-cincinnya gitu, guys. Norak ya. Oke. Udah aja ya. Kepanjangan. Aku ambil videonya lagi bulan puasa, jadi sekalian ngebuburit. Terus naon, Asia, tepuku. Udah ya. Udah ya. Udah aja ya. Udah aja, guys. Ngesonya. Jadi cukup sekian video unboxing dan review. Kenapa sih kamu tinggal ngerang ngomongnya? Cukup sekian video unboxing. Oke. Oke. Papa liut gitu ngomongnya. Cukup sekian aja video unboxing dan reviewnya dariku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian yang lagi cari ring light dengan harga yang murah. Tapi cukup bagus kualitasnya. Video ini bisa jadi pilihan Anda. Oke, udah ah. Terakhir, jangan lupa bantu support channel aku dengan like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaruku. Bye, thanks for watching.